Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, kembali lagi di channel Indra PMB. Video kali ini adalah video kedua tutorial mengenai pembuatan animasi tulisan tangan di Android menggunakan aplikasi Benimate. Kenapa aku buat part keduanya? Karena ada sedikit perubahan pada tampilan di aplikasi ini. Jadi aku buatkan kembali tutorialnya agar teman-teman dapat memahaminya. Oke, langkah awal yang harus teman-teman siapkan yaitu aplikasi Benimate yang bisa teman-teman download di aplikasi Google Play Store. Kemudian kita klik saja aplikasinya. Dan tampilan awalnya adalah seperti ini teman-teman. Untuk membuat project baru kita klik tombol plus. Kemudian di sini kita beri nama projectnya. Contohnya adalah ini. Kemudian di sini ada kita bisa memilih ukuran untuk videonya ataupun resolusinya. Di sini ada video YouTube, untuk Instagram, untuk TikTok dan lain sebagainya. Kemudian kita klik create movie. Dan tampilan awalnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Ini adalah layar untuk menampilkan hasil yang kita edit dalam video animasi tulisan tangan. Dan fitur-fiturnya di sini ada stiker. Stiker ini ada banyak sekali pilihannya, teman-teman bisa pilih sendiri. Contohnya di sini adalah kita pilih yang ini teman-teman. Kemudian gambarnya ini kita bisa geser kemanapun yang kita inginkan. Untuk ukurannya kita bisa geser di sini teman-teman untuk size-nya. Dan durasinya di sini kita bisa atur mau berapa detik. Contohnya adalah 4 detik. Kemudian delay ini sebelum muncul gambarnya kita atur, bisa kita tunggu 1 detik maupun 2 detik, di sini kita pilih yang 0. Kemudian pause di sini adalah ketika selesai menggambar kita bisa menahan gambarnya terlebih dahulu sesuai keinginan kita. Di sini contohnya adalah kita tahan selama 2 detik. Oke teman-teman, kemudian kita klik centang. Dan kita lihat hasilnya dengan klik di sini. Oke, jadi seperti itulah teman-teman. Jadi delay-nya adalah 2 detik setelah gambarnya itu digambar, kemudian menunggu 2 detik lalu hilang gambarnya. Oke teman-teman, itu adalah contoh daripada stiker. Ini kita taruh saja di sini. Jadi ketika kita memilih untuk stiker terlebih dahulu, maka tampilannya nanti di videonya adalah stiker terlebih dahulu. Tapi kalau kita memilih teks terlebih dahulu, maka tampilannya akan menjadi teks terlebih dahulu. Di sini tadi kita memilih stiker terlebih dahulu. Kemudian kita pilih teks. Dan kita ketik saja teks yang kita inginkan. Contohnya, semakin tinggi, semakin tinggi kita di atas, maka akan semakin kecil dunia terlihat. Oke, kemudian kita klik insert.
dan kita atur saja posisinya teman-teman. Dan di sini kita bisa memilih font, terserah mau font seperti apa. Ini sebagai contoh saja kita pilih yang ada Mina. Kemudian yang ini adalah untuk ukuran daripada fontnya, kita bisa atur saja. Contohnya adalah ya 100 saja. Kemudian di sini kita bisa atur untuk letak teksnya ke tengah. Kemudian seperti tadi durasinya kita atur saja 3 detik. Ini size-nya bisa kita atur juga di sini, teman-teman. Oke, kemudian kita atur di sini dan pause-nya pun kita atur di sini 0 detik saja. Kemudian kita klik centang dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke teman-teman, seperti itulah caranya. Dan apabila kita ingin menambahkan layar tulisan tangan, kita klik saja di tanda plus ini teman-teman. Kemudian di layar kedua seperti tadi kita atur saja teman-teman stikernya, kita pilih saja. Kemudian size-nya, kemudian durasinya, seperti tadi saja teman-teman kita atur. Oke teman-teman, untuk memilih daripada animasi tangannya kita bisa klik di sini teman-teman, yang hand ini, kemudian kita klik dan kita bisa memilih tangan yang kita inginkan. Contohnya adalah kita memilih tangan ini, kemudian kita coba teman-teman bagaimana tangannya itu. Oke teman-teman, jadi tangannya berubah sesuai yang kita inginkan. Oke, kita pause saja. Kemudian di sini ada BG atau background. Kita bisa memilih background warnanya, teman-teman. Ini bisa teman-teman pilih sendiri warnanya mau biru sesuai keinginan teman-teman semua. Di sini kita pilih yang putih saja, teman-teman. Kemudian di sini yang terakhir ada musik. Kita bisa menambahkan musik di sini. Dan kita juga bisa menambahkan voice over, yaitu suara kita. Di sini kita menambahkan musik. Contohnya adalah ini. Kemudian di sini atur saja musiknya, kemudian centang, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke teman-teman, seperti itulah tutorialnya. Apabila teman-teman ingin menyimpan videonya, klik saja di sini yang atas ini teman-teman. Kemudian kita beri nama kembali videonya dan kita klik di make movie dan kita tunggu beberapa saat.
dan videonya sudah tersimpan teman-teman semua. Jadi caranya mudah sekali, teman-teman semua bisa praktekkan sendiri. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial-tutorial lainnya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.